dalam jihad melawan nafsu telah menemui ujung. Bulan Ramadan penuh berkah telah genap dan hari kemenangan telah tiba. Semoga pendidikan Ramadan terus kita warisi. Pendekatan kepada Allah tidak berhenti. Bakti kepada orang tua dan sesama tidak usai. Takbir, tahmid dan tahlil saling bersautan. Riang gembira merayakan kemenangan. Usai sudah perjuangan melawan segala keangkuhan. Meski di tengah pandemi dan ketidakpastian, kemenangan harus tetap dirayakan dengan penuh kegembiraan. Idul Fitri bukan sekedar hari kemenangan atau sebatas perayaan, melainkan sebuah pemaknaan hakikat di hadapan Tuhan. Berserah diri dengan segala kelemahan demi mereguk pengampunan dari Yang Maha Rahman. Itulah sebenar-benar hakikat dari Idul Fitri, berbagi di hari kemenangan, awal baru dari sebuah kehidupan. Mari kita sambut kemenangan dengan penuh kesyukuran, menjalin silaturahmi dengan sanak saudara dan handai taulah. Mari menyesali segala kesalahan, saling memaafkan dan melupakan, meraih hakikat sebuah kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, siamana wa siamakum, taqabbal ya karim. Pimpinan, kru dan karyawan Radio Star FM Panjungan mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.